Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ketemu lagi bersama Cina TV. Kali ini saya berada di Pasar Sapi Pon Mula Anjaken, tepatnya di hari Kamis Pon, tanggal 7 Mei 2020. Oke, teman-teman, ini situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Pon Mula Anjaken ini sangat ramai sekali, dipadati oleh para pedagang. Soalnya Pasar Pon ini dan juga Pasar Pon Blora ini tutup, dan sebagian pedagang dari Blora lari ke sini jadi satu di Pasar Sapi Pon Mula Anjaken ini, teman-teman. Inilah situasinya, sangat ramai sekali, dipadati oleh para pedagang sapi dari berbagai daerah di sekitar Jaken dan sekitarnya. Oke, kita lanjut aja, kita review untuk harga sapi hari ini seperti apa untuk harganya, teman-teman. Kita coba muter-muter, kita review harga sapi hari ini. Oh, ini di depan saya ini sudah ada sapi-sapi bakalan. Ini ada sapi pekon, ada limusin. Ini ada pekon ini, teman-teman. Ini seperti ini, teman-teman, sapinya. Berapa biru itu? 15.5. 15.5. Ini dibanderol dengan harga 18.500 ini, teman-teman. Seperti ini sapinya, ada sapi-sapi untuk siapan kurbanan. Ada sapi pekon. Ini dibanderol dengan harga 18.500 ini, teman-teman. Seperti ini sapinya. Terus saya yang sebelah ini pilih pribon, Pak. Pinter, Pak. 15.5 nih. Ini dibantu dengan harga 19.500 ini, teman-teman. Ini sapinya. Ya, coba kita lihat dari posisi belakang ini, teman-teman, seperti apakah. Ini ada sapi-sapi pekon dan juga ada limusin. Sangat cocok untuk persiapan kurbanan. Sapi limusin ini. Walulas wah. Ini ada limusin lagi. Itu limusin ini. Oh, ini dibanderol dengan harga 27 juta ini, teman-teman. Ini dibanderol dengan harga 27 juta ini, teman-teman. Ini pantatnya harus begini. Thank you.
juga ini ada sapi bacon. Benar-benar. Nah, kualitas sapi di pasar sapi Panurahan Jaken di hari Kamis pon tanggal 7 Mei 2020 teman-teman. Kecil ini enak bos ya. Ini juga ada bacon yang besar. Berapa biru mas? Bawa pitulas 17 juta ini. Ini pas untuk persiapan kurbanan ini teman-teman. Ada harga sapi untuk persiapan kurbanan dari pasar sapi Panurahan Jaken ini teman-teman. Ini sapinya teman-teman. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Harga berapa mas? Ini ada sapi-sapi bakalan semua nih teman-teman. Teman-teman ini ada sapi-sapi limusin, ini ada 3 ekor 1, 2, dan 3. Ini 1 ekornya harga 21.500 ya Bos ya. Ini 1 ekornya harga 21.500 boleh ditawar ini teman-teman. Boleh ditawar, mau di pasar boleh ditawar. Boleh ditawar ya Bos. Nah, ini. Seperti ini sapinya. Seperti ini teman-teman sapinya. Harga 21.500-an. Sapi limusin. Terus yang ini ada bacon, ini harga 18 jutaan ini teman-teman. Milah je, milah. Walulasa. Enak ya tu. 18 jutaan sapi-sapi pekon. Lalu lu akan juta ini lah. Terus yang ini teman-teman, ini ada sapi pekon, ini harga 17 jutaan ini teman-teman. Harga 17 jutaan. Sudah
kita coba lihat pantat-pantatnya seperti apa nih. Seperti ini teman-teman pantat-pantatnya. Itulah Rimo ya. Dimintanya 17.500. Ini ada limusin. Harga berapa, Dik? Itulah limo. Ini dibanderol harga 17.500. Woi. Oke teman-teman, inilah review kami dari Pasar Sapi Purwulan Jakan di tanggal 7 Mei 2020 dari Komespon. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para pecinta sapi, dapat terasa beda dimana pun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Let's go.